ini sepertinya di disabilitas. Kita kesini ya teman-teman untuk Gatos Broto TV ya. Pacific Place teman-teman. Ya, saya berdebat panjang kepada security yang di dalam teman-teman ya. Oke lah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita ikut aja, itu namanya peraturan teman-teman. Tapi kenapa security yang di awal-awal dia tidak menegur, tidak boleh merekam video? Seharusnya untuk semua dari sektor atau lini dari sekitaran apa ya teman-teman ya, security harus di briefing ya bahwa untuk kawasan sini tidak boleh direkam. Ya. Saya sangat menyayangkan teman-temannya untuk security yang pertama membolehkan saya untuk masuk ke dalam lorong-lorong teman-temannya, tapi saya tidak akan menyebutkan karena ya katanya ya itu harus dirahasiakan teman-temannya. Oke, jadi mari kita ikutin untuk video yang saya akan buat teman-temannya. Kalian lihat ini teman-teman, gedung-gedungnya mantap ya. Ya, Jakarta masih berpolusi, tapi untuk apa ini diterapkan WFH ini semakin berkurang ya untuk polusi udara. Saya lihat menjadi skornya 155 ya teman-teman ya, atau 155 teman-teman, waktu itu 170-an, sekarang udah turun teman-teman. Jadi Jakarta mendapatkan predikat kota terpolusi di dunia ya, yaitu peringkat kedua teman-teman. Oke, ini bagus sekali, itu kawasan Semanggi, Jalan Semanggi ya, Simpang Dusun Semanggi. Nah, kalian bisa lihat untuk arus lalu lintas di sini padat sekali teman-teman ya. Nah, ini baik yang dari SCBD maupun ke arah Blok M sana teman-teman, itu padat sekali teman-teman ya. Nah, ini kalian lihat untuk bagian sana lancar yang mau ke arah itu teman-teman ya, mau ke arah Gatot Subroto maupun ke arah Bundaran HI ya, itu cukup lancar. Oke, jadi mari kita mulai teman-teman. Dan ini adalah pintu 7 dan sini ada itu ya hutan kota by pelataran, sana ada pintu 6 ya, bisa langsung ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke, kita merekam di bagian sini teman-temannya. Gak mungkin lah yang nggak ada apa, nggak mungkin lah ada itu ya, teman-teman, peraturannya. Menurut saya terlalu konyol. Saya akan coba ke sana, apakah saya ditegur ya teman-teman? Oke, kita hanya lewat aja ya. Di bagian luar teman-teman, saya tidak masuk ke dalam ya. Menurut saya terlalu konyol ya kalau misalnya ada larangan cuma lewat aja teman-temannya. Saya lihat ada bule bisa apa teman-teman lewat ya. Ya, untuk sini nggak perlu lah izinnya teman-temannya, yang pasti kita tetap positif teman-teman. Saya tidak menjelek-jelekan kawasan ini. Saya tertarik ya, makanya saya lewat dari sini teman-teman. Tapi kenapa security sini sangat ketat sekali ya? Memang ini menyangkut keamanan ya atau gimana? Tapi namanya kawasan bisnis, seharusnya jangan terlalu taku banget ya untuk peraturan, apalagi orang dari seluruh dunia atau seluruh kota dia pasti akan datang ke sini karena ini kawasan maju ya, maju atau bisnis di Jakarta. Ya, untuk Pacific Place ini besar banget ya, tapi sayang tidak bisa untuk bebas untuk merekam di sana teman-teman. Ya, ini ada tribut dari itu yang memeriahkan 17-an ya, hari kemerdekaan Indonesia.
Yang saya suka di sini teman-teman banyak tumbuh-tumbuhan yang ada ya, dan trotoarnya bagus. Tapi sangat disayangkan keamanan sini terlalu ketat banget ya. Terlalu ribet teman-teman. Ya, ini kita belum menemukan security teman-teman ya. Jadi kita aman ya. Tapi saya waktu itu lewat dari mana teman-teman saya di apa ya, ada kayak halte-halte gitu ya. Katanya nggak boleh direkam di sini katanya. Palingkan di luar aja ya teman-teman ya. Gedung Astra Distrik 8 itu bisa menggunakan HP teman-teman ya. Tapi waktu itu saya waktu awal dia buka, dia bisa ya menggunakan gimbal ya. Tapi ini karena udah aktif, jadi dia meminimalkannya untuk orang bisa rekamnya, harus menggunakan kamera HP aja ya, gak usah pakai gimbal atau gimana gitu ya. Oke, ini kita lihat kesibukan orang yang pulang kerja ya. Ada taksi, mungkin orang-orang yang kerja dari sektor lain dan tinggal di SCBD ini ya. Ini ada kawasan kosong. Oke, kita fokus ke depan aja teman-teman, jangan kemana-mana ya, biar bagus ya untuk gambar kita. Jadi ini saya akan menuju untuk ke Jalan Gatot Subroto ya. Ini udah saya rencanakan teman-teman. Habis dari Pacific Place ini kita apa ya, kita akan keluar untuk ke Jalan Gatot Subroto. Jadi saya tidak usah banyak ngomong lah ya, biar lebih enak teman-teman. Ini bagus ya untuk tanamannya ya. Ya, karena security tadi kita jadi lama teman-teman. Dia nggak jelas ya ngomongnya ya. Dia bikin lama aja teman-teman. Ya tadi saya sudah menjelaskan ya, untuk security-nya tidak semua di briefing ya, jadi ada yang membolehkan saya merekam, dan di tengah-tengah saya ditegur yang nggak boleh merekam ya, itu kacau teman-temannya. Seharusnya ya semuanya untuk sektor keamanan harus di briefing supaya tidak ada hal-hal yang kayak gini ya, masalah seperti ini merepotkan. Tapi dibilang saya yang ribet teman-teman. Oke, kita jalan kaki ya, saya suka jalan kaki teman-teman. Ini banyak taksi ya sini, banyak yang gunakan karena ya semua nyala teman-teman ya. Oke, ini bagus ya untuk bangunannya, tapi saya tidak mau terlalu menyorot banget ya, takut kita dicurigain oleh security sini teman-teman. Nah, ini bagus ya untuk ininya. Oke lah, saya nggak lama-lama lah ya teman-temannya untuk meliput di sini. Ya, untuk di dalam ini juga ada traffic light ya, untuk mengatur lalu lintas sekitar sini, karena ini ramai juga teman-teman untuk kendaraan yang lalu lalang. Sini juga ada security yang mengawal, walaupun sebenarnya ada beacon crossing ya. Ini udah hijau, semua orang bisa nyebrang. Kita lihat ya gimana kedisiplinan. Oke, ini ada security ya, ada stop gitu. Pasti disiplin lah ya, nggak mungkin dia nggak stop ya. Oke, waktu itu ini teman-teman, ini ada cahaya merah putih ya, karena dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia ya teman-teman ya. Sekarang dia biasa aja. Saya suka dengan desain bangunan ini walaupun kotak ya, tapi cahayanya atau lampunya ini bagus ya kalau misalnya dimainkan ya. Ya, di kawasan sini teman-teman rencananya pengen dibikin itu ya, signature tower, tapi nggak jadi. Sebenarnya bisa ya teman-temannya, tapi mereka harus bayar KKOP ya, atau kawasan keselamatan operasi penerbangan ya. Ya, harus bayar lah teman-temannya, karena udah melewatin dari tinggi yang diatur ya oleh penerbangan. Nah, ini bagus. Siapa di kalian pernah tinggal di sini teman-teman? Ini ada Electronic City. Kalau ada, kalian cerita lah ya gimana kalian pernah tinggal sini, perasaannya ya. Baik kalian tinggal di hotel ataupun sekedar apa ya, untuk makan-makan. Sini ada Electronic City.
Oke, jadi saya tidak banyak ngomong lah ya. Pokoknya apa-apa yang saya ngomong, apa-apa yang penting saya omongin lah ya. Oke, sana ada Telkom. Saya akan ke arah Telkom ya. Ada BNI di kawasan Mega Kuningan ya. Sana ada Mega Kuningan. Oke, ini udah jadi malam ya, tapi gak apa-apa teman-teman. Menarik ya, tetap menarik bagi saya namanya. Walaupun ya, sini ada terowongan apa teman panjang ya. Dari arah tadi saya teman-teman, kita bisa tidak ngerut ya. Di kawasan sini ada area terowongan yang panjang banget. Mungkin ini teman-teman ya, tapi kita nggak punya mobil jadi kita nggak lewat dalam. Kalau nyewa ojol terlalu mahal ya, nggak penting ya, kita mengeluarkan banyak-banyak uang ya. Saya kemana-mana jalan kaki sesuai dengan nama apa saya ya, Walker ya, pejalan kaki. Walker adalah pejalan kaki, tapi sangat jarang orang memahaminya untuk Walker itu apa ya. Bahkan saya pernah ditanya orang nama channelnya apa gitu ya, ya mereka salah eje ya. SCBD. Jadi saya sini agak apa namanya, takut ditegur ya. Semoga aja lancar ya. Ini saya jalan di trotoar aja teman-teman ya. Ini banyak juga orang yang sudah pulang ya, karena ini jam pulang kerja ya bagi beberapa orang. Ini bagus ya teman-teman. Ya sini ada Astra Distrik 8 ya. Pokoknya dekat Grand Oki. Ini Electronic City ya. Oke, ini ada Mandiri, kita ikutin ke arah sini ya. Saya akan ke Jalan Gatot Subroto. Saya suka tanaman ini ya, media tanaman sini. Nah ini ada apa juga, ajakan untuk menjaga kebersihan ya. Ini adalah bagian kawasan terencana. Jadi kalian gayaran lah ya untuk ini apa teman-teman, bagus. Ini saya sambil jalan tetap hati-hati ya, karena takutnya kita nabrak orang yang lagi jalan juga ya. Oke, trotoar sini semua diperhatikan, bagus ya. Jadi saya nggak mau menyapa orang sini teman-teman, karena ya sombong-sombong lah ya, malas teman-teman. Orang-orang yang jalan juga teman-teman, terlalu lama juga salah teman-teman. Kalau ada orang yang nyapa kita baru kita sapa ya teman-teman. Orang-orang sini pasti untuk tekanan kerjanya juga berat ya, jadi kita jangan sosok akrab lah gitu ya, sosok friendly, sosok apa gitu ya. Jadi saya ekspres aja teman-teman, saya tidak lama-lama ya. Ini kayak sekalian jalan teman-teman. Ini ada apa, zebra cross. Kita lewat dari dekat apa Polda ya, Polda Metro Jaya. Itu Polda Metro Jaya. Ya, itu ada Newton ya. Yang sana itu masih ada keren. Newton atau Ciputra 2 ya. Samping gedung ini ya, Regen ya. Samping gedung Regen. Kalau dari arah Jenderal Sudirman bagus ya untuk bangunan ini, tapi untuk dari samping kelihatan ramping gitu ya, ramping lebar. Saya suka dengan taman sini. Ya, untuk jalan kaki emang menyenangkan ya kalau lewat sini teman-teman. Tapi orang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Kalian bisa lihat ya, banyak banget orang menggunakan kendaraan pribadi ya. Ya, nggak tahu teman-temannya. Kita berharap, saya berharap semoga transportasi umum ini, transportasi umum Indonesia ini teman-teman, atau khususnya Jakarta ya, yang mana dia apa ya teman-temannya,
membawa nama ibu kota ya untuk saat ini. Nanti tahun 2024 tidak jadi ibu kota Indonesia lagi ya. Sudah di IKN teman-teman. Saya kalau ada toilet nanti saya akan mau ganti baju ya, karena ini udah keringat banget ya. Saya yakin teman-teman dalam bus ini di ramai ya, karena ini jam pulang kerja teman-teman ya. Sebenarnya saya tadi bisa teman-teman untuk di Jalan Jenderal Sudirman, tapi ya saya tidak di Jenderal Sudirman ya. Jadi kita masuk di Kuningan Barat, Gatot Subroto, Mampang Prapatan ya, Kecamatan Mampang Prapatan. Di jalan sana teman-teman ya. Ini masih di apalah ya, masuk Kebayoran Baru ya, Kecamatan Kebayoran Baru. Baterai saya udah habis ya. Nah, ini lewat pintu 3. Ini kawasan Polda ya. Samsat. Kita jangan terlalu bikin video di sana teman-teman, takutnya ya dicurigain ya. Ya, yang ditakutin tuh orang curiga teman-teman ya. Padahal sebenarnya kita maksud enggak ada apa-apa gitu teman-teman. Bukan paparazi atau apalah kita ya. Kalian lihat ya, untuk keluar aja ke sana udah parah banget ya. Ini ngantrinya kayak gini sampai ke belakang sana teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke, sebenarnya ini konten kayak gini terlalu berisiko ya teman-teman ya, karena di jalan pinggir jalan ya. Tapi ini saya yakin ini kawasan aman ya, jauh dari kriminalitas. Kayak di Senen teman-teman, saya penasaran ya, ada ya teman-teman waktu itu kemarin jam 9-an ya kalau nggak salah ya, ada seorang YouTuber kereta ya, dia di apa teman-teman, dirampok ya, lagi live ya. Tapi saya berharap semoga bisa dilacak ya, karena mukanya juga ketangkap juga teman-teman di apanya ya, di live-nya dia. Saya khawatirnya itu di salah gunakan ya, karena HP-nya pasti masih buka ya teman-teman untuk HP YouTuber itu. Oke. Okay. Oh. Abang ini sepertinya di disabilitas. Teman-teman. Oke. Okay. Kita kesini ya teman-teman untuk ke Gatot Subroto TV ya. Ya mungkin dia ada kendala kecelakaan di apa teman-temannya waktu naik motor ya, makanya dia menggunakan sepeda motor roda 3 ya. Tapi teman-teman kalau kerja di sini, kalau kita otaknya cerdas, walaupun kita punya disabilitas ya pada kaki gitu, kalau kita cerdas maka kita akan terima ya di kawasan SCBD ini ya. Oke, ini ada bangunan yang baru dibangun, sudah hampir selesai dia ya. Banyak yang keluar teman-teman. Ini gedung Mandiri ya. Ya, trotoar sini seperti ini teman-teman. Cukup mantap lah ya. Ini. Oke, untuk sana kawasan Mega Kuningan ya. Ada DS Satrio di sana. Ya, kalau lihat ya inilah Jakarta teman-teman di jam pulang kerja, jam 18.13. Mandiri. Ini luas ya, tapi ini masih kayak gini untuk trotoarnya. Ini ada ke Tanah Abang. Enggak terlalu ramai ya.
untuk di dalam bus 9B ini ke arah Tanah Abang. Yang kiri dikit ya. Banget teman-teman. Kalau kalian jalan kaki naik motor, kalian terlalu bahkan pegel ya untuk badan kalian. Ada 6B juga dia mau ke Tamrin tadi lewat dari Ragunan dia ya. Ya, trotoarnya kayak gini teman-teman. Tapi aman ya. Ya, inilah halte Gatos Broto Lipi kita sini teman-teman ya. Ya, kalian bisa nilai sendiri teman-teman untuk penerangan sini. Ya, beberapa ada di pinggir jalan, tapi kalau di sini gelap dia ya. Salah itu. Ya, pasti mereka akan pegal-pegal teman-teman, apalagi yang dibonceng ya. Naik motor itu pegal teman-teman ya. Tapi walaupun cepat tapi pegel teman-teman. Ya, kayak motor-motor konvensional menggunakan bensin itu ya. Ya, apa teman-teman ya? Merusak polusi udara, apa udara bagus ya? Atau bikin polusi. Ya, sepertinya aneh ya. Tadi dia nggak bilang tadi teman-temannya di SCBD tadi ya, dia nggak bilang kalau ini nggak boleh gitu ya, nggak terterang gitu ya. Masalah security yang pertama teman-temannya itu seharusnya mereka koordinasikannya kepada semua security ya. Oke, sisi pak kita sini teman-teman, nggak tahu ya, semoga ini nggak ramai ya teman-temannya mereka di apa ini, di halte Gatos Broto Lipi ya. Ini ada aliran sungai ya, banyak para driver itu ya, driver jogir. Ini saya menggunakan kamera HP kayak gini terlalu apa ya teman-temannya, menonjol banget ya. Nah, ada yang batuk-batuk ya. Nah, itulah ya kelemahan kalau kita menggunakan kendaraan apa pribadi karena asap kendaraan. Ya, kenapa selalu penuh untuk di transportasi umum ya? Atau orang apa ya, selalu full ya untuk di dalam bus. Mungkin itulah bikin mereka malas ya untuk naik transportasi umum ya, karena berdempet-dempetan gitu. Tapi namanya Jakarta kota yang padat ya. Ya enggak heran teman-teman kalau busnya padat ya. Ini nanti bisa dioperasikan ya untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya, kita enggak lewat sini karena ini bagi orang yang mau ke arah apa namanya Pluit, Grogol maupun Bundaran Senayan. Kita akan ke sana teman-teman. Saya akan transit di BNN ya. Naik 9, naik 9C, apalah teman-teman.
pokoknya jangan, ya, ya, nah itulah teman-temannya. Kalian lihat, wow, Jakarta men. Itu Benny ya yang silau itu ya. Ada TV juga dan TBS. Saya nggak mau ujung-ujung loh ya, malas semua. Tadi saya dari sekitar itu ya. Nah, itu ada Polda. Oke. Okay. Oh, ada kendaraan yang nyelip-nyelip di jalur itu ya, untuk keamanan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada vending machine juga ya, bagi kalian mau isi di sini atau membeli kartu. Ya, oke, teman-teman, ini ada peraturan ya. Bagi kalian yang mau turun, silakan lewat tangga yang turun. Bagi yang mau naik, silakan lewat tangga yang turun. Pasangan pengalami dinorami, pengalami dinorami. Dengan yang sudah sucut, tersebut dari kita yang berada. Berhati yang lagi berhenti, dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan berhati yang lalu, sangat menonton. Terima kasih. Nah, ini geraha jam perfect, tapi silau ya. Ya, karena ada malam. Seharusnya kita merendahkan resolusi itulah ya, cahaya gitu ya, tapi ya malas semua. Nah ini gak salah ya. Ya, kalian lihat teman-teman, inilah kepadatan lalu lintas di sini, baik di tol. Nah ini ya, merayap ya. Yang ini cenderung lumayan lancar, bagian sebelah sana yang ke arah Grogol ya, yang mau ke arah Jakarta, apa, Cikampek, dia cukup padat, karena dia mau keluar, apa ya, kota ya gitu ya. Banyak ya, mungkin ada orang yang mau apa gitu. Nah ini ada petunjuk ya, bagi yang mau turun. Nah kita lewat dari sini turun, ini untuk naik. Jadi terapalah budaya tertib ya. Oke, saya tidak menemukan toilet ya teman-teman. Mungkin di ujung sana teman-teman ada toilet ya. Saya mau ganti pakaian dulu ya, supaya aman lah ya, nyaman, tidak mengganggu orang juga teman-teman, karena keringat ya. Nah itu ada Ciputra, mana ya, Lotte Avenue, DDR Satrio. Oh, padat banget teman-teman sana. Baik yang mau ke Purbeta bisa, kalian bisa nanti ya teman-teman. Oke, nggak ada toiletnya teman-teman, jadi kita nggak bisa ya untuk ganti baju ya. Kalian lihat ya, inilah orang yang lewat dari jalur ke Jakarta ya. Kalian lihat ini, kalau pakai ITLE ini panen ya. Oke, jadi sampai sini teman-teman, saya tidak akan lanjut lagi ya sampai ke BNN ya, karena ada gelap juga teman-temannya, dan mungkin di dalam juga akan rame. Takutnya kita mengganggu kenyamanan yang ada ya. Nah, mari tetap selalu jaga kedisiplinan dan peraturan yang ada ya. Oke, kita naik nomor 9, apakah rame? Oh, rame ya teman-temannya. Nanti aja teman-teman, kita nggak usah buru-buru ya. Oke, jadi sampai sini bye. Ada juga Trans Jabodetabek.